Halo teman-teman, selamat pagi. Salam sejahtera pada hari ini tanggal 12 hari bulan 1 tahun 2021. Oke, bertemu kembali di channel saya TMTS Desa. Inilah keadaan banjir yang saya rekam kemarin. Dia punya air belum menutupi semua jalan, tetapi sekarang air dia sudah menutupi semua jalan. Kenaikan air dia dalam mau 6 kaki. Kenaikan air dia sekarang. Oke, kita saksikan. Saya ikut perjalanan perahu. Menyusuri jalan raya yang sudah ditenggelami air. Oke, ini si bocil pemandu. Oke, itu dia rumah. Kok abah tertagal lu? Oke teman-teman, ini dia pondok. Kemarin dia belum ke lantainya pun belum tenggelam air. Sekarang sudah lebih separuh sudah. Oke. Air dia sangat deras naik. Semalam dia hujan dari sekitar jam 10 sampai pagi, sampai sekarang ini sekitar jam 8 lebih pun masih hujan. Jika hujan ini akan berterusan, maka banjir inilah yang paling besar di sepanjang tahun dari 2009. 2009 banjir dia tiada besar. Jadi kalau hujan ini akan berterusan, mungkin banjir ini paling besar, inilah yang paling besar dalam sekitar 2009 sampai 2021. Ini yang paling besar lah kalau hujan dia tidak akan berhenti. Oke, ini jalan dia, jalan raya yang saya ikuti kemarin yang baru melimpas lutut, tapi sekarang mungkin dia naik dari kemarin, mungkin ada 6 kaki sudah air dia naik sepanjang malam. Dari mulai dari jam 2 kemarin sampailah jam 8 sekarang ini, dia naik kurang lebih dalam 6 kaki. Dan jalan laluan jalan raya yang kami selalu lalui melalui kendaraan darat sudah tenggelam jauh. Oke, ini dia rumah burung walet saya. Sekarang ini kurang lebih dalam ada 5 kaki lagi yang belum ditenggelami air. Belum separuh tiang dia. Karena banjir juga. Memang saya rasa pada tahun ini memang banjir dia memang sangat besar lah pada tahun ini. Oh, jatuh itu. Tuh. Ada pun kepala itu. Matilah. Mulai berkumpul riang ke itu. Jadi, kepala. Dengan waktu di. Dah. Ini dia kawasan padang yang sudah ditenggelami banjir.
Kalau di sini kemarin saya jalan aja. Sekarang saya pakai perahu sudah. Ah.